Guys, baik lagi di channel Ogif GG teman-teman. Jadi kali ini kita bakal lihat di map teman-teman ada apa enggak sih sebenarnya token assassin itu. Jadi sebelum itu kalian wajib subscribe dulu channel Ogif GG dan jangan lupa follow Instagram Ogif YT guys. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Nah, oke teman-teman. Jadi katanya kan token assassin itu udah keluar. Jadi mau Ogif mau lihat teman-teman soalnya di sini ya. Aftermath drop token assassin itu tanggal 4 yaitu besok teman-teman. Jadi Bang Ogif bakal lihat bener apa enggak sih udah ada. Nah, oke. Okay. Jadi kita bakal ganti senjata dulu soalnya Bang Ogif pakai shotgun apa ya? Oh, ya udah bener guys ya. Oke. Okay. Udah bener sekalian naikin rank teman-teman nih. Rank Bang Ogif silver. Ya, karena ini akun penipu teman-teman tuh. Lihat Bang Ogif mau mainin gimana gitu ya guys ya. Agak gimana tuh udah dimainkan sama dia tuh. Tuh. Ini gue mau Ogif main sih. Oke. Okay. Kita bakal aja main di rank teman-teman. Let's go. Kita bakal lihat ada apa enggak cuy. Oke teman-teman, jadi Bang Ogif dapat map kalah hari. Sebenarnya nggak tahu Bang Ogif bener apa enggak sih kata kalian ini. Kita bakal cari aja teman di map kalah hari. Let's go. Nah oke teman-teman, jadi Bang Ogif udah main dan ternyata ketemunya cuma yang ini guys. Nah cuma yang itu, yang kuning ya. Yang merah belum ada teman-teman. Jadi gimana nih buat kalian yang bilang token merahnya udah ada? Wah, salah teman-teman ya. Ternyata benar-benar Karina tuh buat eventnya nggak error lagi guys. Jadi sebenarnya token merahnya nggak ada. Atau mungkin di akhir pertandingan teman-teman kita bakal cek. Dan guys ini benar-benar nggak ada ya. Bang Gif udah cari tuh kemana-mana. Dan ini dapetnya cuma yang kayak gini guys. Nih, yang token warna kuning guys, yang token warna kuning gini, bukan yang token warna merah ya guys ya. Yang merah itu nggak ada teman-teman. Oke, kita ambil aja yang kuning. Nah, yang kuning ini buat apa bang? Yang kuning ini buat nukerin bundlenya guys. Bundle apa? Famil Felin. Nah, Famil Felin apa kayak gitulah bundlenya ya teman-teman ya. Itu nama bundlenya. Nah, nggak ada cuy. Sebenarnya ini kalian dapat info dari mana dah kalau yang merah itu ada cuy? Waduh. Oke okay guys, ini udah selesai tuh. Dan mana enggak ada tokennya? Tuh, cuma dapat token yang kuning doang, teman-teman. Oke. Okay. Jadi yang main di sini tuh hoax ya guys ya, nggak bener kalau kita udah dapat tokennya itu bohong. Nah, sekarang kita bakal nyoba di Clash Squad, guys. Katanya di Clash Squad udah bisa. Mana? Yuk kita coba cek lagi, teman-teman ya. Nah oke teman-teman, udah sekarang udah masuk di Clash Squad-nya. Nah sekarang kan main Clash Squad nih guys, jadi Bang Ogif agak nggak tahu nih gimana kita bisa dapetin tokennya. Ataukah mungkin ada kayak di kuning-kuning tadi guys ya? Coba kita lihat apa di mana gitu guys. Ini musuhnya di mana lagi? Aduh, Clash Squad-nya di kalah hari cuy, astaga. Oh itu tuh musuhnya tuh. Bang Ogif majuin aja teman-teman ya. Mana nih? Gak headshot headshot guys. Rusak nih. Ah, makan knock satu. Eh, dua orang dong. Ngapain abang ini? Berdua di situ abangnya ini. Nggak bisa bisa. Oke, rata guys. Berdua mereka ngapain coba guys? Aduh. Kita beli apa ya guys ya yang enak? Beli shotgun lah. Karena kan eventnya tentang shotgun jadi kita beli shotgun mah, bro. Oke okay guys, let's go. Kayaknya di akhir pertandingan ya teman-teman ya, kita bisa dapetin si token assassin ya mungkin ya. Kita bakal lihat aja nanti kita bisa dapat apa enggak teman-teman. Oke okay, let's go, kita barbarin aja nih musuhnya. Kira-kira di mana musuhnya guys? Mana teman-teman? Itu kah? Oh ini guys. Wih, kok bukan Bang Ogif yang ngekill lagi ya? Oh ini, kayak ada step-step gitu guys. Oh ini mah temen bang. Oh itu ada AFK, biarin aja lah. Mana ya guys ya?
Astaga, nggak dapet loh. Mana tuh? Oh, ini hidupin dulu nih, kasihan nih guys. Kasihan ini. Tadi nggak dapat gold ya kan, kasihan banget. Satu lagi nih guys. Ngumpet di mana dah? Ngumpet di mana ya guys kira-kira? Oke, udah mati dia. Oke, kita ke round ketiga teman-teman ya. Kita beli vest aja sih udah. Tanpa vest kita nggak bisa ngapa-ngapain cuy, udah beli vest aja kita. Ini kelas kuatnya yang belum tuh tinggal di ini teman-teman ya, di Purgatory cuy. Oke, gasken gasken gasken. Kira-kira musuhnya di mana cuy? Oke, bagus belum pernah main Clash Squad di kala hari nih. Let's go. Oh itu. Itu ngapain dah? Oke, dapat. Woi, kena damage, guys. Oh itu tuh. Dah. Malah jatuh tadi. Mau gaya-gayaan dulu bang. Ah, dapat. Buat bang boy. Ya. Kita dapat teman-teman. Mantap. Oke lah. Round 3 udah. Sekarang round 4, guys. Ada ini, guys, Barreta. Ayo, udah KPB nih game ya. Oh, mantap mah, bro. Mantap juga, guys ya. Oke. Let's go. Round keempat teman-teman, apakah kita bisa dapat gitu cuy? Apakah bisa dapat? Logif juga nggak tahu. Kita bakal lihat. Ini nih, musuhnya di mana lagi? Kapal gini. Astaga, Garena buat game susah banget ya. Dah, kaget dia guys. Dia kaget nggak ya teman-temannya? Wih, ada banyak. Dia kaget gak guys tadi jatuh? Kaget gak dia sendiri teman-teman? Depan mata kan jump scare. Tadi kayaknya satunya AFK ya guys ya. Kita bakal cek di belakang. Ada apa? Oh enggak guys. Oke. Oke teman-teman udah menang ya. Jadi kita bakal cek bisa apa enggak sih dapetin token assassin merahnya cuy. Let's go. Kita lihat teman-teman, kita bisa dapat apa enggak nih. Token assassin merah, mana? Oh iya guys. Oke, jadi ternyata dapetinnya main di Clash Squad ya guys ya. Cara dapetinnya main di Clash Squad, kita bisa dapetin token assassin merahnya nih cuy. Oke, mantap. Bisa kepush jadi teman-temannya buat kalian yang udah masuk top 100. Bisa ngepush, tapi yang belum masuk top 100 sudah lah guys, nyerah aja lah guys ya. Sekarang top 100-nya udah pada 300-500an cuy, susah banget. Dan ternyata kita bisa dapetin guys dari main di Clash Squad guys. Oh gitu ya guys ya ternyata ya. No clickbait ya guys ya, nggak kayak video tadi pagi. Itu emang untuk gue buat settingan teman-teman, tapi kalian nggak nonton sampai habis jadi pada bilang hoak hoak hoak. Yaudah guys ya. Jadi itu aja video kali ini, ternyata beneran bisa teman-teman test watching this video guys. Oh iya, jangan lupa teman-teman follow Instagram OgifGG. OgifGG itu adalah OgifYT guys. Nah, jangan lupa di follow. Oke teman-teman, thanks for watching this video. And ya guys, stay cool guys. Goodbye. Goodbye. Mati guys, ini gak ada skill ya orang ini asli deh. Oke, musuhnya di depan dia. Musuhnya di depan dia. Wih, global aja udah kalah dia tuh. Kita lihat ya dari penampilan dia make voucher diamond. Gila, sengit. Wih. Mati kan, emang gak ada skill orang ini, emang cupu guys. Cupu ini, cupu. Dah. Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa di like, di comment, share. Ini bug ini ke Garena ya. Thanks for watching guys and stay cool guys. Goodbye. Game. Fuck. I just wanna hide it when my soul feel free now.